Gue baru aja mau mandi, pas gue puter keran, abis airnya. Bisa abis, musim kemarau kering banget. Gue pengen minta ke kampung sebelah nih air, kali aja di sumur masih ada. Pakai sanyo nggak keluar airnya. Siapa tahu sumurnya kan tuh 30 meter dalamnya, airnya nggak kering-kering amat. Mana jauh lagi, mesti nyebrang pulau. Gini nih nasibnya kalau kekeringan air. Perjalanan masih jauh untuk mendapatkan air. Gua harus nyentok-nyentok air yang banyak nih, nggak cuma buat mandi nanti, buat minum juga. Mesti ku lalui seperti mencari kitab suci. Sumber air sudah jauh. Salah jalan gua, lupa. Mesti lewat jalan kiri sini. Header. Pergi jauh ke kampung-kampung, lewati desa-desa. Pikiran senang, hati jadi riang. Duhai asiknya. Kayaknya masih jauh nih gua mencari air. Ini mah belum dapat udah pegel duluan. Bambu kuning berat banget. Seperti ada yang dudukin. Aduh, encok deh nih. Ngomong-ngomong ada apaan tuh dia? Tempatnya. Gue jadi ngeri. Samperin gak ya? Samperin. Kalau gue nggak lewatin itu, gue nggak bakal dapat air. Jangan patah dong. Aduh, makin kecil lagi gua. Gua mesti lewati yang sebelah ini. Bismillah. Dari jauh gue kena ular. Apa lagi latihan? Latihan apaan? Bomba. Bisa aneh ada bututnya nih begini nih. Hah? Lagi melingkar di atas pagar. Iya, gue gelombang bagi buat Agustusan nih. Agustusan udah lewat. Ya, lu ada dah ya? Apa? Kan setengah ke lima. Kan masih ini kecil aja nih Agustusan. Jadi kita harus ini latihan lagi buat hari besok. Maksudnya gimana? Ini, jadi gua ular nih. Ular, nanti ya, yang satu lagi, suling. Nanti gua juga gini, di panggung, gitu. Maksud tadi. Diem aja, lu gerak-gerak dong, gini kan ular gini, ular kandut. Ya kan ikut begini, jadi susah gini. Berarti lu tiduran gitu. Itu? Iya, tiduran. Gini kan di panggung, weh. Ular-ular melingkar di atas pagar. Bunder-bunder, gitu. Aduh. Ayo, kan. Nah, ntar pas di panggung, di sini kasih. Ini belum. Emang kira gua ngamen. Ini maksudnya ular apaan nih lu jadi ular apaan? Nagin. Nagin. Hah? Ipi. Hah?
Dia TP. Lu tahu dia TP. Oh iya deh. Tahu gua pakai ini aneh, ring tuh pakai belangkok gitu antu. Oh iya. Yang gini, uber. Itulah. Aduh. Nah, gini nyanyi gimana nyanyinya? Ah, gini. Terus. Kucing. Hah? Tahu, dia kucing-kucing ini. Utai bukan. Bukan. Nagin bukan kayak gitu. Mana? Enggak tahu dah gua. Aku enggak tahu, dia Nagin gitu. No. Lu matek dong, sudah matek kan. Gitu. Galak. No. Capek gua. Hah? Ini masalah berat nih. Lu lagi capek. Giringin dulu. Kan tadi gua niatnya nyari air nih. Air di rumah gua. Pas gua puter kerannya abis. Susah gitu ya. Nggak keluar. Kemarau susah. Gua buat mandi, buat minum. Mau minta ke kampung sebelah gua. Nah justru dia nyari-nyari juga. Di sini. Nggak ada. Mana kampung lu abis juga? Apa? Terus gimana ada, dong? Lagi. Ya, ngambil akhirnya aku ketemu ular kobra beneran. Lu ambil aja itu. Dayung, kan mau dibar-bar gitu. Entah gua diintipin bidadari, Bram. Ya elah, bidadari bisa. Gini-gini ngintipin lu, gak ada lah. Gak ada sungai, ini kan kali. Ada bidadari, ada. Bukan. Kau bidadari, turun dari kali di hadapanku. Lu gak aja, lu aku. Ah, gak percaya gua. Gua mesti cari dulu nih. Kalau cari ini. Kalau minum, kalau air minum enggak ada, kasiannya gua. Itu cari tuh. Oh. Mau minum pakai apaan? Air itu dia tuh, di kalinya, Bro. Hah? Air putih. Putih. Jangan lagi nyuci. Bantuin tah. Iya. Eh, cabut dulu ya. Aduh. Hah? Tapi jangan ngomong jangan gitu. Jangan gini, colok dong, ya aneh. Gini miring. Hai gue. Bisa lah. Benar. Jangan lu gua. Terusin dah. Iya. Aduh. Lu enggak pantas jadi ular-ularan. Apaan? Pantas jadi inian lu. Apaan? Topeng monyet. Lu benar aja. Iya, kan saya dua kuat lu. Ten. Hah? Ayo dah. Sudah. Ini marah gini, panas jadi air. Ah, sudah, gua pulang aja. Ya enggak jadi gua. Sudah. Capek ya. Aduh, gini. Ah, itu gue. Panjang gini. Ini aja. Lumayan. Oh, ini aja tinggal jalan. Cakep lu. Hah? Ular naga.